Oke guys, back with me Jeremy pada malam hari ini. Kembali gue dari channel Sinex Metro Data Technical mau ngasih sebuah guidance atau sebuah pengantar dari salah satu produk Sophos, yaitu namanya Sophos Central. One platform from Sophos that can deliver to you as a firewall or UTM device that it's faster, simpler, better for IT security management. Oke, langsung aja. Jadi Sophos Central ini sebuah cloud platform yang dimiliki oleh Sophos, dan dia diaktivasi dengan bentuk lisensi atau berbayar ya. Bisa tahu seperti itu, and then tinggal mengaktifkannya nanti juga tergantung dari fitur yang teman-teman butuhkan. Fiturnya apa aja nanti saya kasih tahu. Let's check it out. Oke, jadi kebutuhan IT sekarang itu sangat bervariatif ya, mulai dari dashboard konsol yang banyak, terus cara mengintegrasikannya, bahkan untuk memonitoring itu sangat penting sekali. Jadi kata kunci pertama dari Sophos Central yang diberikan oleh Sophos, yaitu dia untuk mengurangi kompleksitas dalam dunia IT. Oke. Jadi 46% organisasi have problem di dalam cyber security sekarang ini. Yang kedua ada enhanced protection. Jadi yang diberikan oleh Sophos pada hari ini adalah keseluruhan dari kebutuhan cyber security, mulai dari exploit based, ransomware, phishing, virus protection, dan anything lah, endpoint protection dan lain-lain. Ya, kalian bisa lihat di sini diagram yang ada di sini, kebutuhannya cukup tinggi untuk cyber security pada saat ini. Oke. Kedepannya kita harus meningkatkan efisiensi, ya kan? IT sebagai tools untuk membantu bisnis bergerak bersama, ya, bergerak bersama. Jadi bukan dia membutuhkan modal yang besar, namun produktivitas tidak ada. Jadi untuk menaikkan efisiensi butuh platform-platform seperti Sophos Cloud ini. Jadi bukan disebut sekarang software as a service atau SaaS, dan juga sekarang harus dengan hybrid IT model, kadang bisa on-prem, kadang bisa cloud, dan juga untuk reduce maintenance cost-nya seperti itu. Oke, di tahun 2020 survei dari Gartner di Juni 2016 itu, kalau belum ada cloud itu belum bisa disebut perusahaan yang tanpa internet. Oke, pada tahun nanti 2020. Oke, Sophos Central itu menawarkan platform-platform atau feature seperti yang tadi saya utarakan, banyak sekali, mulai dari endpoint, intercept X untuk server protection, mobile protection, encryption, phish threat, email, web gateway, wireless, dan apps sampai di firewall. Semua ini bisa dirangkum. Jadi cloud base yang Sophos Central ini bentuknya cloud base yang dia bisa berpasangan dengan Sophos, nanti ada Sophos Enterprise Console ataupun dengan XG Firewall secara on-premise-nya. Ya. Lalu Sophos Central juga punya tiga macam interface untuk admin, untuk partner, dan nanti untuk self-service seperti captive portal dan lain-lain. Itu tetap ada fungsinya sama kayak SG firewall ya, dengan SG UTM itu sama juga. Jadi seperti yang tadi bilang, dunia kompleksitas IT semakin kompleks, semakin rumit. Jadi kita bikin simplify lah, kita bikin sederhana, nggak usah bikin yang aneh-aneh. Bahkan kalau bisa kita kontrol dalam genggaman smartphone kita. That's it. Selesai. Lalu
Instagram yang bulat tadi, semuanya sudah ada dalam satu platform server sentral. Bahkan untuk yang endpoint-nya masih menjadi Gartner leader, ya. Oke, seperti itu. Synchronous security, ya. Jadi semuanya bisa di cover dalam satu platform, tidak perlu berbet-bet. Oke, increase efficiency yang tadi dia bentuknya cloud based, nggak ada hardware, nggak ada bayar listrik, nggak ada perawatan, nggak ada sewa gedung dan lain-lain. Ya. Dan bahkan dia bisa akses from anywhere, anytime. Dan misalnya seperti ini, kalau Anda punya banyak cabang, tinggal profil-profil yang tadi sebagai admin beberapa perusahaan ataupun cabang itu bisa langsung diterapkan, diberikan ke admin. Oke. Nah, ini salah satu yang tadi bilang Sophos Enterprise Console, ya. Salah satu dari cloud juga, dari Sophos Central juga fiturnya. Oke. Dia single dashboard, multiple sub estate. Dia bisa menyatukan beberapa alert, lalu remediasi dengan segera, single license pool, ya, tetap mengikut ke atasnya. Lalu kalau mau migrasi nanti ini lebih mudah lagi, bahasa teknisnya mungkin nanti suatu saat akan saya bahas. Oke, yang berikutnya adalah untuk synchronize-nya seperti yang ini menjadi jargon dari Sophos, ya. Jadi Sophos Central itu menjadi synchronous security, mulai dari platform dan strateginya, mulai dari endpoint, mobile, server encryption, UTM, wireless, email, web, itu semua ada. Oke. Nah, untuk mencobanya saat ini Sophos Central kasih kepada teman-teman 30 hari trial. After that, you can contact Synnex.Metro.Indonesia for helping to purchase to your customer. Okay, just only 30 days. Okay, nah, lalu ada juga ada beberapa tutorial kecil nanti kalau sudah masuk ke dalam Sophos Central, ya, bahkan ada demo video. Okay, untuk pricing nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari produk saya di sini Spectro.data Indonesia. You can call me now or I can call you if you need it, just email me. Okay, thank you. Itu aja pengantar dari saya untuk Sophos Central. Sekian dari saya. Terima kasih.